Jumpa lagi sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membagikan tips seputar cara cek injection yang tidak nyemprot di motor ini sahabat YouTube. Kali ini saya akan bagikan videonya. Jangan lupa subscribe channel Kanda Amora dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video yang baru. Saya akan sediakan alat-alat. Pertama, karbu cleaner ini dari Aspira sahabat YouTube, terus baterai atau aki ini. Yuk kita simak caranya. Pertama-tama kita sambungkan kabel yang dari sensor injektor ke baterai pada bagian min, yang satu lagi pada bagian plus aki. Terus kita semprotkan pada lubang injeksi sahabat YouTube, apakah ini masih bagus atau tidak injeksinya. Kebetulan ini di motor tidak nyemprot ini sahabat YouTube, kita tes ya. Ya, ini bagus sahabat YouTube, nyemprot. Dari lubang-lubang ini keluar. Ini bisa disebabkan bukan karena injektornya. Kemungkinan bisa kerusakan pada kelemahan tekanan pull fan atau bisa jalur kabel dari CDI yang menuju ke injektor sahabat YouTube. Ya, segitu sahabat YouTube, semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel Kanda Amora. Sampai jumpa di video selanjutnya.